Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbi Samad Lamri wa Lamri wa Lamri wa Lamri wa Lamri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebelum itu saya mengucapkan, saya perkenalkan lagi sekali, saya Abdullah bin Syahidan mewakili keluarga Tuan Haji Ahmadi bin Abdullah yang istri. Jadi terlebih dahulu kami sekeluarga dan rombongan mohon maaf atas kelewatan yang tidak dijangka. Jadi dan seterusnya kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sambutan yang begitu mesra walaupun kami terlewat. Ya, insyaallah. Jadi asal maksud kami kemari ini mungkin sudah paham, sudah diketahui. Tapi bagi kita, bagi saya dipahamkan bahawa kita ini untuk merasmikan saja apa juga perbincangan yang telah dibuat antara dua keluarga. Jadi semoga mudah dan dipermudahkan, insyaAllah. Maaf kalau saya tak tersebut tadi nama apa ni, keluarga tadi. Jadi hasratnya timbul daripada anak pada Haji Ahmadi ini yang bernama Abu Zar, ingin menyunting anak saudara Arifin Jemaah ini yang bernama Izzati. Jadi saya dikabarkan telah pun bersetuju untuk menerima rezikan itu. Jadi pada hari ini bagi mengulang dan merasmikan hasrat itu tadi, kami datang untuk merasmikan secara umumnya rasmilah untuk meminang anak saudara RP untuk jadikan pasangan hidup kepada Abu Zar ini tadi. Hasrat kami ini tadi. Jadi salam lagi sekali. Nampak dia Pak Sirih. Jadi kami harap kawan saya sebelah ini, saudara Azam, dapat memberi jawapan yang jelas lah tentang hasrat kami yang datang, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Macam mana bang? Timur. Kena tanya ayah dia. Okey, sebenarnya itulah seperti yang Cik Abdullah katakan tadi, untuk makluman memang telah ada unit bisikan yang dihantar ya, daripada Cik Ahmadi sendiri dalam masa 2 bulan lalu ya. Jadi telah dirisik. Jadi sekarang ni risik seterusnya lah. Itulah dia tentera ni kena risik, kena apa, berhati ya bang. Jadi alhamdulillah sebenarnya betul lah kata jadulah tadi, kita hari ini adalah maknanya perasmian lah untuk memeterai perjanjian antara dua keluarga untuk anak dia Izzati dan anak dia Abuza ya. Di mana kami pada tolong kecil tapak tangan kami. Kerja merdeka dah tak ada. Kerja dalil kami dah dah kan, alhamdulillah. Ya, semoga perkara ini akan berterusan sehingga ke jenjang pelamin, insyaAllah. Ya. Jadi apa-apa yang itu sebagai tanda penerimaan dan juga nak ditunangkan di antara kedua bakal ini tadi, kami bawa juga sebetul cincin dan iringan-iringan hadiah. Jadi harap terima, maaf saya tak terimalah seadanya apa yang kami bawa sebagai tanda ikatan antara kedua ini. Terima kasih.